aduh, jangan-jangan bermain sini nanti kaku, aduh. Aduh, sabar. 120 bawahnya 80. Berarti HP Elek kemarin. Iya, ini kan itunya lupa, cuma kata dokter patokannya tanggal 6 aja gitu. Terus sekarang yang sudah dirasakan apa? Sudah sering kenceng kah? Sudah mengeluarkan lendir kah? Belum. Belum. Kenceng. Nek, mengikuti sing ono wae. TFU ini berapa? Apa? TFU nya kemarin waktu bulan 5 itu 40 waktu bulan 5 7 bulan 6 keluhannya apa mbak? Jenengan deg-degan? Iya ya, deg-degan. Karena? Karena ya ini khawatir ya. Oh khawatir. Sekarang napas panjang ya. Iya. Napas panjang. Terus buang pelan-pelan. Napas panjang lagi. Buang pelan-pelan. Terus kayak gitu, terus. Buang pelan-pelan. Napas panjang lagi. Kok dhisik iki mulane agak ngawu kuping. Terus kayak gitu, napas panjang. Buang pelan-pelan. Napas panjang. Buang pelan-pelan. Ada kekhawatiran ya. Napas panjang lagi. Buang pelan-pelan. Begitu terus. Biar slow, pikiranmu biar santai. Ya? Iya. Lagi terus, kayak gitu terus. Slow lagi, napas panjang lagi. Buang pelan-pelan lagi. Ya, terus. Kita lihat ke ini saja sudah, jangan pusing-pusing itu. Terus lagi. Tulisannya EDD 6 Juni 130 80. Makanya gitu ya. Napas panjang. Buang pelan-pelan. Gitu terus ya. Biar pikiranmu slow. Gusti Allah menciptakan manusia petenganmu kuwi juga wis ana tanggal lahirnya dewek-dewek. Enggak usah khawatir. Yang penting jenengan tetap sehat. Nah, utamanya jenengan sehat, bayinya sehat. Gitu ya. Ojo kaya ngono terus udah dipikiran kok malah dadi ora apik nang jiwamu, ya. Nek kekhawatiran mempengaruhi kesehatanmu, kesehatannya janin. Ya. Is gede ya. Oke. Eksersis. Tiga puluh empat. Kepalanya belum lebu. Anak keberapa sih? Ketiga. Oh, anak ketiga.
kepalanya belum masuk, makanya belum kecak kan. Biasanya kan agak memang usah, iya, mungkin jenengan karena orang ngerti sih ya, karena apa namanya anak ketiga kan, kue kepala masuk itu kalau sudah 38 pembukaan lengkap. Oh, loro orang mesti ya memang harus seperti itu, tapi harus kayak gini. Ini karena lupa hari head terakhirnya, iya, lupa. Karena lupa jadi memang asal cari USG ya. Nek cari aku tuh apa cari ini Gusti Allah itu cari USG. Iya kalau ingatnya sih iya betul, tapi kita juga harus waspada. Iya mulanya kita gawe ayam pikirannya menunjuki kan runtak ya, karena khawatir ya dengan kan cari ini lagi nyong lagi ngayem-ayem mi ya aja cari USG kan kayak gue kan kita kok waspada. Yang penting jenengan bersandar karo Gusti Allah. Ojo, kaya ngono terus dadi kuwatir. Enggak bagus untuk kesehatan janinmu. Ya? Iya. Tapi ojo digawe kuwatir, ojo digawe runtak ngono lah maksudte. Paham orang maksudnya nyong. Orang kayak si cerita pun kita bukan apa orang. Gawe tetap. Karena ini bertanya. Cari bu dokter gawe ya dok. Maksudnya bu dokter nanti mau apa? Pen ada tulisannya bu dokter. Bikin tolak bukan? Iya kan cari HP Elit 6 kemarin berarti. Menurut USG. Tapi kan menurutnya Gusti Allah mboh. Kewaspadaannya nyenengan tetap USG ya. Kalau masih bisa dihitung, kalau bisa dihitung di toko. Iya, mulanya jenengan rasa khawatir. USG dulu saja. Harus orang berarti ke dirujuk dulu. Iya. Nanti hasil USG ya. Jadi ini ojo gawe pikirannya jenengan terus. Apa mikir jenengan apa was-was kan khawatir kan? Ojo. Bisa jadi karena jenengan lupa, karena lupa memang bener lo ya. Lupa hari terakhir. Oh jadi gawe rutak mana maksudnya? Nek jenengan khawatir kayak Miki. Tarik napas panjang, keluarkan pelan-pelan. Tarik napas panjang lagi, keluarkan pelan-pelan terus kayak gitu, ya. Kan Miki malam dan slow kan setelah napas panjang itu. Iya. Ada ketenangan sedikit lah. Ya Rat. Nanti diulangi seperti itu. Kalau jenengan agak pas resah ya. Terus bayimu tidak ngomong rapopo. Bayi kan wis bernyawa ini, tidak ngomong. Ayo, Dik. Lahir dan sehat. Wis ratune dik lahir ya. Mama bapakmu wis nunggoni kok. Gitu. Bojomu ya kon ngelus-ngelus. Ayo Dek kapan lahirin? Bapak wis ngenteni kok. Ah wis tak tokoke slimot apa tokoke apa gitu. Apa tokoke dolanan? Dia kan udah bernyawa, dia juga sudah bisa mendengar kamu bicara. Thank you.
terus nek miring, nek turu ben bayimu cepet mudun sirahe, carane ngene. Ya. Iki kan sirahe urung mlebu nang dalan lair. Ya. Carane ngene. Iki ada-adae bantal cilik nggih. Nang omah ana bantal cilik kan? Iya. Ana kan? Nah, iki ada-adae bantal cilik. Nek miring biasanya petengmu diganjel apa? Enggak diganjel. Lah kuwi, betine sirah ora mudun-mudun. Ganjel bantal. Heeh, ganjel bantal. Sing bantale ya, bantale sing cilik. Iki toke bantal cilik nggih. Nggih. Nggih, miring ngene. Iki sing diganjel kene niki. Iki apa jenenge ya? Ini kan ada apa namanya? Anggota-anggotane janinmu ini. Ya. Ini yang dibantalin mulai dari situ. Miring. Iya. Nyaman enggak? Iya. Nyaman. Nah, setelah itu ini kamu ngekepi guling. Sininya guling. Guling ini. Iya. Bayimu dibantali, sikilmu digulingi. Kok nyaman enak. Jadi ini biar kepala janinnya segera masuk ke jalan lahir. Ya? Iya. Oke, okay. Nah, kayak gitu ya. Tapi tetap anu periksa ke nek atimu resah kayak gitu caranya. Ya? Iya, Bu. Ngerti ya maksudnya ya? Oke. Okay. 14 berapa tadi? 134. Yang ini. Heeh, ada jantungnya janin tadi aku ngomong berapa? 134. Iya. Napas panjang. Kepala. Berapa senti? Mbak. Ini lho, roka toke. Mana Mbak pengisorna? Dua satu. Tiga empat. Iya. Umurnya? Nah, kehamilannya. Tiga plus enam. Paskesnya kenapa? Paskesnya di klinik lain. Di klinik? Klinik mana? Ya? Iya, semua ya. Bisa dengan tulisan nomor. Bisa bayar mau anggar periksa boros mungkin karena saya bayar enggak. Iya, mau bayar. Bayar. Mau kau bilang? Iya, tetapi dice, mengapa baru ini nampak?